Gue juga kebetulan bang. Sama Apex Legend sama cok serunya. Enggak. Ingat nah, terakhir aku main nyebutin Apex game lain cok, kompetitor cok, Apex cok. Latar belakang game bang. Apa? Latar belakang game kayak gimana tuh bang Battlefield? Wah, latar belakangnya sih. Kasih tahu Sky. Jadi dia tuh bener-bener nyiptain si signature dia sendiri gitu Battlefield itu dengan memperebutkan bendera. Ya. Kan luar biasa. Oh gitu ya. Kalau mau download di mana bang? Nah langsung aja download. Di mana sih bang? Ada endorse banget bahasanya tuh. Dia di Steam ya? Dia di Steam bukan sih bang? Grafiknya gimana grafiknya? Steam kayaknya. Grafiknya? Kan? Pokoknya 2042 itu dia bisa naik ada F-16 ada pesawat F-16 min ini dia bisa naik, wow. Bisa naik tank, bisa naik helikopter, wow, udah gitu mbak Ben, terus kita bisa ngebajak si tanknya nanti. Wow, ngecor, yang buat kecor ini baru diomongin aja tuh udah wah udah menarik sekali ya. Iya, wajib email. Download guys, kalau mau download link di bawah. Itu baru jualan sudah. Tapi harganya mahal kan? Gimana tuh? Apa? Ada harganya mahal. Mahal gitu Ben, ada barang. Ada barang, ada kualitas. Karena ada giveaway caranya. Ada harga, caranya. Ada kualitas. Iya. Oke, caranya gimana? Giveaway. Klik link apa? Pakai kode Beethoven Bampen. Alasan kenapa kamu suka dengan game ini? Iya, anjay. Key selling point berdua. Jangan kan berdua, 64 orang. Dua tim, guys. Kalian siapin 64 PC. Ke klien aja kali ya. Aku udah paling ngerti kali kalau udah. Nanti kita bertiga ya, aku, kau sama Sekai. Kita bikin. Oh, yang ngejar dulu ya. Oh, ya, siap. Yang paling epic itu yang paling jago. Apa yang afterlife, afterlife. Kayak gak ketemu. Woi, gua udah di helikopter nih. Sama aku juga di helikopter. Kagak ada beda server anjing. Aku bilang udah lagi, gak usah lagi, aku sendiri aja. Oh jadi gitu, Trup. Semenjaknya si Pablo itulah jadi agak ini ya. Iya. Ya wajar lah. Paham sih, paham. Gimana lagi, Cok? Aneh, ya kan? Iya, gak jelas. Cuman mau gimana lagi gitu. Goblok banget, sumpah dah. Goblok dari hati, Cok. Kacamata lu double. Bro, oh, jangan di mute, Bro. Ya elah. Habis reset PC gua enggak hack. Oh. Kurang lagi gua mesti nyari. Malu enggak jadi update PC enggak jadi. Mau datang lagi Pak iPhone. Ya. Oh, no. Oh, pantas lah enggak mau masuk Aura. Enggak dapat PC, Pak. Oh, kalau di Aura enggak dikasih PC ya. Itu jadi ya. Enggak jadi masuk Aura, Aura dikata-katain. Sekarang iya. Kan dikasih PC sama revival dikata-katain juga. Wah, lo blok. Parah banget sih Pablo. Bener-bener kagetan tuh si Pablo anjing emang. Kemarin waktu bahas itu dia bilang, kalian kan gak harus mendukung BTR aja guys. Kan masih banyak tim-tim lain katanya gitu. Seolah-olah dia nyuruh Bociltron, Biggie Troopers itu untuk gabung ke tim lain, pindah kan. Ya, yang masa lu kayak gitu. Padahal kita negara demokrasi, semua orang bebas. Iya. Support apa aja gitu ya. Iya. Mereka padahal udah bagus, walaupun BTR lagi jatuh-jatuhnya gini, mereka masih dukung sama Pablo disuruh cari tim lain. Wah, Allah. Ya jangan jadi karbitan gitu, men. Negative vibes banget lu, Blo. Iya. Makanya Blo. Pablo ya? Enak ya? Enak kan? Enak gak sih? Enak, Cok. Enak, Cok. Jadi kalian. Gitu, biasanya kan aku nyebut gitu, Cok. Sampai kayak gini aku duduk aja tuh sampai menikmati kali gitu. Gak sakit kepala gitu ya. Gak sakit kepala, biasanya ada gitu barang yeah. Yang rusak kan aku. Enggak, tapi kan kita cuma serius bro, gak bercanda. Serius doang bro, ente marah. Ngapain lo? Lo enggak mau ngomong lo dia. Oh dia DC dia masih pusing cowok, pusing dia. Anjir ini balikin semuanya ngulang lagi, Bang. Suka itu enggak sih keyboard lu yang kayak lu Ben? Apa? Keyboardnya gua pencet shift, pencet misalnya mau titik jadi tanda tanya gitu-gitu. Oh, kotor itu, kotor. Itu kotor. Gua cabutin, cabutin, beli baru. Gua yakin betul ngomong itu anjing. Parah banget, Pablo, ngomong. Kotor ya kotor lah, mau titik kayak gitu. Bukan titik.
Pantesan gue pikir kok kotor banget. Aduh. Tadi jangan di santai. Itu kotor rokok itu rokok abu rokok. Hah? Pernah, Cok. Gara-gara internet RTO 10 kali lagi restream BG lah anjing. Dibully gini, Bo. Enggak, Min. Itu hebatnya dia, Min, sumpah. Enggak. Salut aku. Dia udah siap itu buat. Iya, aja dibully sama viewernya sendiri, Cok. Kata-katain sama viewernya sendiri. Sama sih aku juga gitu sih. Enggak, giliran ini emang hari ini bukan kau aja, Min, nanti besok. Iya. Kau bayangin ya, Min. Masa aku kan nonton bareng kemarin sama Meji. Disuruh mati. Doang katanya bareng. Suruh mati. Oh, gitu sih. SKM-ku suruh mati, suruh kayak jadi live stream Meji aja biar aja anjing. Goblok. Gimana gimana facecam lu matiin aja. Iya kan gua pasang facecam berdua sama Mati gitu kan. Tapi lu suruh facecamnya lu matiin yang lu. Iya anjir. Okay, sama viewer ya. Matthew. Viewer Matthew. Viewer gua. Ah, sama viewer lu. Itu aku sering kayak gitu. Kenapa, Min? Iya, gitu suruh matiin cam jadi mereka mau CPU ngeliat. Kok pindah Min ke situ, Min? Lah, ini untuk di kafe sana. Buat oh. Kemarin ada orang jual 5 juta. Monitor, CPU, keyboard, headset, semua 5 juta, Cok. Hah? Ini sekarang aku tengok harganya 15-an sama yang lain-lain mau hampir 20, anjing. Bayangin 7 juta, Min. Ya kau balikin lah, Min. Kau untung 2 juta, kau, Min. Balikin lah, Min. Masa kau untungin orang? Iya, kau. Masa kau bohongin orang 5 juta? Kau sampai ngeduitin orang itu, Min. Harusnya kalau tahu itu speaker 15, kau tawar dong. 15 aja, gak apa-apa, deh. Iya. Kau buka usaha tapi mengambil untung dari orang lain, Min. Kau, iya, di atas. Mungkin dia lagi susah, Min, waktu itu. Senang-senang di atas orang. Iya. Orang lagi sedih, Min. Ya Allah. Ini nipu, Cok. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Nipu sih anjing, udah Bang ambil aja 5 juta. Ya udah, aku ambil. Gitu aja. Ya, katanya ambil aja, tapi kok bayar? Min, kalau kayak gitu ya, Min. Enggak itu juga. Ngambil keuntungan dari pada saat membuka usaha kalau kata orang Kristen itu kena azab. Enggak Kristen juga sih azab. Kristen bukan Kristen. Semuanya. Oh, itu semua ada azabnya itu. Sorry. Street, offside. Enggak, maksudnya kan sekarang PGA lagi naik gitu, makanya harganya naik. Semuanya kan? Lah kok bayar 5 juta doang kalau naik? Enggak mungkin pas kalau dia naik-naik terus aku bayar dia terus gitu anjing. Drag jokes. Ya, drag bro. Lagi naik nih PGA, aku bayar lagi ya, gitulah. Enggak mungkin kan? Tapi gak apa-apa, Min, kau membantu meringankan dia, Min, namanya. Min, nanti gimana, Min? Aku tuh gak dapet konsep... Ini anjing nih, pasti. Gimana, Min? Belum kelar, Bang. Gimana? Aku udah ngomong, Cok. Oh, belum ya? Sorry. Kau maksudnya... konsep gaming bar nanti itu apa, misalnya aku datang nih parkir motor kan buka sendal gak maksudnya. Serius aku takut kalau berasa gitu buka sendal gak, enggak ya. Iya takutnya salah, Min, kita malu gitu. Iya nanti ada anak keprint jadi masuk tuh pakai sendal tetap ya. Oke, oh normal masuk sendal. Duduk orang mesen dulu atau disamperin sama itu? Oh nggak duduk di tempat terus di bawah menunya gitu nggak ya? Iya kan di bawah menu lah, Min, harusnya, Min. Kalau di yang kayak biasa di... scan barcode gitu, Min. Iya kalau nggak. Kita duduk gitu terus dibawain komputer. Iya. Komputer ya. Makanan itu pakai mesin gitu loh, Min, muter gitu, Min. Iya kayak sushi tei. Iya. Sushi tei. Sushi tei. Apaan sih? Tau tadi bilang apa itu udah mencoreng gitu. Apa mencoreng apa? Serius, Min, jadi gimana, Min? Jadi gitu. Enggak serius, Min, kau masa enggak di bangku gitu. Lesehan memang, Min. Enggak lah, kursi lah, Wak. Kursi. Oh, cuman kursi cuman lesehan mejanya juga. Makanya gini dong ke bawah. Enggak. Makanya gini, Min. Aduh, lesehan tapi ada mejanya. Ada mejanya. Gak lesehan, Min, serius, Min. Enggak lesehan, ada meja. Duduk, Cok, dia duduk. Duduk di meja? Jangan di meja, openingnya tanggal berapa, Min? Tanggal 20. 10, Min. Kata kok 20?
Ada ya, anak kepri enggak guys di sini guys? Kalau kalian datang tanggal 2 itu kan gratis enggak? Gratis enggak? Oh, kita enggak datang grand opening ya, Min? Aduh. Susah ya? Blok-blok gantiin aku, blok. Min kan lagi promo, Min. Kau ih. Ya, gimana sih? Ngerti orang ini ya? Oh, ada promo berapa hari? Ada kursi, ada meja. Iya, ada. Berarti duduk di meja dong. Jelas-jelas ada kursi, pasti duduk di meja. Bisa Min duduk di meja makan di kursi. Bisa aja. Dari di atas nih kursi. Pantat ketemu semua gitu pan-pan ya. Aduh. Lesehan di meja gitu, Min. Iya benar. Min, Min. Itu dua lantai kan? Dua lantai. Yang lantai tiga apaan? Gak ada. Lah, kan dua lantai. Ya kan biasanya orang basement lantai 1-2 bang gitu. Ya, basement lantai. Oh, ada basementnya, Min. Tiga lantai kan berarti. Gila, mahal loh buat basement tuh. Lah. Basement dari sananya. Oh. Masa aku juga mending beli aja rukonya sekalian kalau aku juga yang ngurus basement. Kalau ini ruko, ini belum ada basement. Aku bikin basement. Kok ruko bisa cowok? Anak Karimun tuh dekat ya Min sama Tanjung Pinang, Karimun ya. Mereka Karimun Jawa. Karimun Jawa, Cok. Ya ada yang mau. Kalau ada yang bawa kapal parkirnya di mana, Bang? Nah, enggak gitu ke pelabuhan lah, Wak. Jangan. Kirain kan ada gitu. Oh, lantai 2 bisa ngerokok, Min. Lantai 2, Min. Lantai 2 bisa ngerokok. Eh, lantai 1. Lantai 2 itu ah, ngebul, Bang, tapi jangan dah. Ngebul, Cok, kalau ngerokok, Cok. Exhaustnya enggak bagus. Emang enggak ada exhaust, Min? Iya, pakai exhaust. Enggak. Lantai 2 AC, Min. Basement AC. Oh, bisa lah. Ngerokok, gak, lantai 2 apa? Dikipasin. Rooftopnya di mana, Min? Satu anjing. Absen kan promosi. Aku tungguin itu dari tadi, Min. Lah rooftopnya, Min. Pernanya. Keluar. Aku nungguin dari itu dari tadi. Gak peduli nanyanya apa sih sebenarnya. Nah, ini, Min, maksud gue ini terakhir itu. Itu, Min, ya, nanti buat kalian. Oh, basementnya pakai AC ya? Harusnya di atas ya, orang kan kan parkiran, ya. Basement parkiran, Bang, ya? Iya juga ya. Maksudnya basement tuh lantai 1 atau gimana sih? Basement ke bawah, Bang. Dia. Kan ada lantai 1, kalau basement lantai berapa? Bawahnya lantai 1. LG, LG, lower ground. LG enggak, lower ground. Lower ground. Ground, ground. UG, UG apa? Underground. Underground. Upper ground, low ground. Nah itu. Min, bentar Min, aku serius ini nanya. Rooftopnya lantai berapa, Min? Min, kau yang benar. Kalau kau yang serius berarti tak nggak serius, Wak. Biasa. Serius, cok. Serius kawan. 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 Kalau kita masuk set paling awal itu namanya apa? Lantai 1 apa basement? Lantai 1. Lah. Oh, berarti ada yang ke bawahnya. Ada. Iya benar. Ada. Akhirnya gimana? Kita lewat lobby dulu mobil gitu. Kita nabrak lantai 1 baru ke basement. Gimana? Jadi kalau enggak ada. Jadi kalau mau parkir, parkir di lantai berapa? Lantai 2. Basement. Lantai 1. Enggak ada. Oh, parkir lantai 1. Depan lantai 1 tuh udah sama dia dengan jalan. Oh, berarti basement enggak kepake, Min, ya? Basementnya cuma ya untuk gaming bar. Rooftopnya buat apa? Iya, rooftopnya. Jadi lantai 2, lantai 3 itu lantai 2 sama rooftop itu masih yang punya ruko. Dia kayak lah? Buka. Lo ya. Bukan punya kau ternyata. Lantai 1 sama basement aja, Wak. Oh, kau di lantai kau ya. Min, yang ada lampu-lampu itu di basement, Min. Lantai 3. Lantai 1 sama basement. Kan orang yang itu nya goblok. Lantai 2 enggak pakai lampu. Satu, Wak, satu. Min. Apa, blok? Jadi, kok enggak dua lantai dong, Cok? Satu basement satu lantai. Jadi kau satu lantai aja, Cok. Iya benar. Iya, iya, Bro. Benar. Basement. Satu lantai atau basement lah. Enggak, tapi dia tetap nyewanya dua lantai, Bro. Masa dua lantai doang, Cok? Dikit banget, Cok, dua lantai cuma pintu masuk doang, dua lantai mah. Kan satu bawah lantai, Bang. Total berapa lantai kau pasang, Min? Coba. Min. Berarti masuk ke tempatnya kaki lecet-lecet ya, lantai cuma dua. Masih semen. Jangan lindik tadi, hujan becek aja. Becek kan. Banyak air tergenang ya. Yang siang banget. Gila emang, sumpah. Oh, basement ada lantainya gak, Min? Ada lah. Lantai berapa?
Min, serius aku tanya. Dilanjutin kan? Enggak, kalau di Jakarta kan ada UG, LJ gitu, yeah, Min. Jakarta Min, yang ada barnya itu, Min, yang kau foto itu, Min, itu lantai berapa? Lantai satu. Jadi orang parkir di mana? Di depan, ya. Dekat di jalan. Lah, di luar. Oh, di luar. Kalau ada yang bawa mobil susah dong, Min. Ada makanya aku bilang ada akses buat ke basement-nya berarti kan buat mobil. Ada. Basement-nya enggak dipakai buat parkiran. Ruko bukan mall. Kalau ada itu gitu bukan ruko namanya, Wak. Oh. Namanya apa? Hmm. Mall. Buat lah. Berapa mobil tuh, Bang, parkirannya, Bang? Iya. Bang. Kira-kira 100 bisa enggak 100? Total ada berapa ruko, Min? Total ada berapa ruko di situ? Dua jadi satu, Min. Dua-duanya tuh, Min. Oh. Nah, semua situ deretan itu. Satu, dua. Oh, sewa, Min. Tiga. Lima ruko, aku sewa dua. Gila, banyak dia dua ya. Oh, sewa lima tapi punya dua gitu. Oh iya, Bang. Sewa lima tapi punya dua. Enggak, itu ruko ada lima, aku sewa dua aja. Dia punya punya lima, sewain sama dia sendiri dua. Nyaman kali aku, Min, gantian, Min. Lo, gimana? Kenapa kamu blok? Itu jual alkohol berarti, Min, ya? Jual alkohol, bar. Oh, jual apaan? Jual kopi. Lah, berarti kan gaming bar. Iya, gaming kopi harusnya. Namanya bar tuh minimal ada birnya, Min. Iya, gaming kopi harusnya. Nah. Min, boleh saran gak, Min? Kawan. Nge-lag kau. Ya, nge-lag. Kesenggol. Tahu Min, tahu. Bukannya kayak penjahat lagi. Kayak penjahat. Min, udah enggak Min. Udah enggak Min, enggak ada. Min, menurut gue, Min, kalau boleh saran ya. Kau jangan liatin gua gitu terus dong, jangan liatin gua terus dong. Ngelag dong, Min. Gak enak nih gua diliatin nih, anjir. Apa, Min? Gak bagus. Oh, gak bagus kau punya bikin itu. Bukan. Gamer kau gak bagus. Kan ada teman-teman anjing tuh. Bro, bukan. Sinis, Min. Optimis, cok. Baru jadi tutup nih bentar lagi nih. Sumpah coba pening bilang punya aku jelek. Beda marketing Mimin ya, ngejek jelekin kafe sendiri, Cok. Beda. Yang punya kafe mah ngejelek-jelekin masa santai. Kata Mimin pasti laku, guys. Banget, Cok. Hah? Aku yang ngelek banget, Cok. Enggak, lu aman deh. Enggak, Mimin, Cok. Nah, Mimin aman nih, Mimin. Mulai. Belum, Cok. Belum. Gak bisa denger sama sekali, robot. Hah? Gue normal denger lu, Blo. Aman ini. Udah, gak apa-apa, Cok. Aku dipenuhi, Cok. Gak apa-apa. Min. Oh, udah lancar kau, udah lancar. Mulai, guys. Oh, mulai nih, guys.